Baik, ini ada dua pertanyaan sekaligus lah. Satu dari Mas Gaming Gaming, satu lagi Mas Abdul Rahman Tosilajara. Yang Mas Abdul Rahman udah dijawab sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, kok tahu semua soal jaringan? Kalau semua juga enggak sih. Soalnya jaringan tuh gede banget. Terutama kayak Android, saya biasanya enggak terlalu tahu, soalnya saya enggak terlalu pakai Android sih sebenarnya. Jarang pakai HP. Jadi saya ngajar di dosen pasca sarjana aja. Saya jadi saya ngajarnya S2 aja ya. S2 S3. Di IIB Dharma Jaya di Lampung gitu. Kalau mau ngelihat bisa kita lihat yang Dharma Jaya. Ini kampusnya. Dharma Jaya ACID. Kegedean ya kayaknya. Kegedean. Hai pengunjung, selamat datang. Ada kayak gitunya juga ya. Jadi saya ngajarnya di sini. Oke. Okay. Anda bisa ada dua fakultas ya, ada ilmu komputer sama ekonomi bisnis buat S1-nya. Pasca sarjana nyampur sih dua-duanya di sini. Gitu ya. Cuman ini di Lampung posisinya. Jadi buat yang bukan di Lampung agak susah nih belajarnya. Tapi mahasiswa dari mana-mana sih. Maksudnya mahasiswa ada yang dari Kota Bumi lah apa segala macam. Jadi mereka enggak di Bandar Lampung ya kadang-kadang mahasiswa. Jadi kuliahnya jalan gitu. Itu jawaban yang kerja di mana. Sekarang urusannya cek email, apa bisa cek IP email, apa bisa pakai perintah dik. Bisa banget sih sebenarnya. Oke. Buat Anda-anda yang belum tahu dik, dik itu perintah buat cek domain name system. Jadi internet kan server pakai nomor sih sebenarnya. Server tidak pakai nama sih sebenarnya. Jadi antar komputer mereka akan bicara pakai nomor. Google nomornya berapa, Facebook nomornya berapa, jadi pakai nomor IP. Nah, kita butuh tabel sih sebenarnya. Nama ini nomornya berapa? Kayak address book lah kalau di handphone. Nah, itu buat ngelihat tabelnya pakai perintah dik. Oke, sekarang kita masuk ke perintah dik. Ini perintah ini bisa dibaca-baca di kuliah saya sih sebenarnya, lmsonocentro.rid/model. Jadi buat Anda yang pengen baca lebih dalam silakan masuk ke kuliah saya, lmsonocentro.rid/model. Masuk di kursus lagi ngegedein dia. Ya. Jadi kegedean. Ya, kegedean. Kegedean. Oke, kursusnya adalah ini nih. Jaringan komputer. Sorry. Jaringan komputer. Nah, ini ada di bagian sini nih. Ini belajar jaringan ya. Nah, ini bagian di sini. Domain sistem pengaturan internet ada di sini sih sebenarnya. Perhatikan di sini sudah ada beberapa YouTube mengenai DNS segala macam, cara bikin DNS servernya sendiri. Jadi DNS adalah kalau dalam bahasa sederhana address book. Kalau di handphone ya itu address book, isinya tabel. Nomornya, namanya siapa. Jadi kalau kita di internet, daripada ngapalin nomor IP address dari server, pakai nama. Jadi ini DNS, mainnya kayak gitu. Oke. Okay. Ups. Nah, sekarang kita akan coba DNS-nya itu sendiri. Kita klik ini. Klik di sini. Domain name system adalah apa, bisa dibaca. Nanti kita butuh perintahnya sih sebenarnya. Nah, ini dia. Catatan-catatannya dari DNS ada A, ada UTS, salah ya ini. A-nya 4 untuk IP versi 6, CNAME buat alias, MX record. Nah, ini dia yang dibutuhin sebetulnya. Informasi tentang mail server, IP dari mail server adanya di MX record, gitu ya. Name server adanya di NS record dan sebagainya.
kita bisa lihat di sini. Nah, cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya nggak susah sih. Ini saya gedein ya biar kelihatan lebih enak lihatnya. Clear layer. Oke, dik. Misalnya pengen tahu IP-nya Google, www.google.com. Nah, kita bisa, dia langsung ngasih A. Dan Google masuknya IP-nya sekian. Tapi itu IP, bukan IP email ya. Ini IP Google. Nah, kalau kita pengen tahu IP emailnya, caranya dik. Tadi kan google.com aja ya. Oh, ini google.com, ini keluar IP-nya. Oke. Nah, kalau kita mau dik emailnya, pakai MX. Emailnya Gmail tuh kayak, kalau Google kan mailnya Gmail ya. Nah, ini dia. Kita bisa tahu Gmail, SMTP, in, L, google.com, Altri, segala macam. Ini adalah mesin-mesin buat terima email segala macam. Nah, kalau mau tahu IP-nya, gampang, tinggal digini aja. Oh, sorry. Copy. Dik. Paste. Ini IP-nya dia. Dapat. Jadi, ada dua langkah di sini ya. MX. Gmail dulu, gmail.com, IP-nya dapat server-server yang bawa emailnya Gmail, kemudian kita select, karena dia nggak ngasih IP-nya, kita select dik, tadi dik MX, yang kedua dik aja, nah langsung dapat IP-nya berapa. Oke, ini saya ambil mail server yang lain ya, IP-nya berapa. Jadi kita bisa ngelihat. Yang perlu dicatat adalah di sini server mailnya nggak hanya satu. Kayak Google kan gede banget. Dia server mailnya IP-nya banyak. Artinya servernya banyak. Misalnya kita cari ITB ya, dik MX ITB ACID. Kalau nggak salah ada dua deh. Nih kan ada dua nih. Ada dua mesin nih. Jadi ini bukan satu mesin, ini ada dua mesin. Oke, misalnya masuk ke mesin ini. Ini kayaknya yang ngeset suka sama wayang nih, Yudhistira tuh Pandawa kalau nggak salah. Dik, Yudhistira, itu biasa, ini IP-nya berapa? Ini dia IP-nya. Dapat. Oke, tapi dia ada dua. Ada mail satu lagi adalah MX2. Dik. MX2 berapa IP-nya? Oh, punya 2 IP malahan dia. Oke. Coba kita cek dik MX UI ACID ada berapa? Ada 4 malahan dia. Oke, ini kayaknya suka banget sama iguana lizard kameleon. Ini kayaknya ya, kalau suka ngeliat gini kadang-kadang lucu-lucu nih. Waduh. Ini kayaknya suka sama kadal perkadalan gitu ya. Suka dikadalin. Gitu, kira-kira gitu. Jadi, kalau mau ngecek iguana IP-nya berapa ya tinggal diklik aja. Copy. Dik. Iguana IP-nya berapa. Ini IP-nya iguana. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas. Siapa tadi? Gaming. Cek IP address, tapi ini IP address server ya, bukan client ya, IP address server. Kita bisa cek pakai dik, kata kuncinya adalah MX gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.